Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan Om Swastiastu, Namo Buddhaya, rahayu, dan tentunya salam sehat untuk semua sahabat crop life yang sudah bersama kita di podcast perdana crop life yang tayang pada sore hari ini. Saya adalah Cici Budiman, dan uh, sepanjang podcast ini nanti berlangsung, saya akan menjadi host. Mohon izin untuk tidak menggunakan masker, karena kami semua kru yang terlibat di dalam produksi pada hari ini sudah melakukan e, prokes untuk penanggulangan atau pencegahan penularan e, COVID-19. Selamat sore, salam sejahtera, dan apa kabarnya hari ini? Semoga sahabat selalu sehat, senang, dan bersemangat untuk mengikuti podcast pada sore hari ini. Seperti tadi disampaikan di depan, nama saya Cici Budiman dan akan menemani sahabat Crop Life sebagai host kali ini. Nah, uh, karena ini adalah podcast yang perdana, mungkin uh, akan lebih seru kalau saya memperkenalkan terlebih dahulu uh, apa yang akan kita, kita lakukan selama satu jam ke depan. Podcast Perdana Crop Life Indonesia yang berlangsung pada sore hari ini ditujukan salah satunya untuk memberikan alternatif solusi dan pemahaman. Tentunya, melalui edukasi mengenai pengendalian hama tanaman, atau dikenal dengan singkatan PHT, kepada petani Indonesia secara lebih luas melalui platform digital yang banyak digunakan di mana-mana, termasuk di Indonesia, salah satunya adalah media sosial. Sahabat Crop Life melalui podcast Crop Life, sahabat sekalian akan dapat ilmu dan pengetahuan dari ahlinya langsung dan juga berkesempatan untuk bertanya langsung kepada narasumber seperti salah satunya yang sudah kita hadirkan pada sore hari ini dan sebentar saya akan perkenalkan siapa beliau. Namun sebelum itu saya ingin bertanya apakah sahabat Crop Life sekalian sudah follow akun Facebook dan Instagram @crop indonesia? Kalau belum, cepetan sekarang juga memfollow uh, account Facebook dan Instagram @crop indonesia. Karena di penghujung acara podcast kami nanti akan ada hadiah yang menarik yang akan kita bagikan untuk sahabat sekalian. Crop Life di sini akan memilih sahabat Crop Life yang sudah menjadi follower akun sosmed Crop Life Indonesia dan bukan hanya sekedar follow tapi juga harus aktif berinteraksi bersama kami selama podcast. Dan selain podcast kali ini masih banyak sekali informasi pertanian menarik dari Crop Life Indonesia yang tentunya bermanfaat untuk sahabat Crop Life. Jadi memang harus diikuti terus-terus informasi dari Crop Life ini. Sahabat Crop Life, podcast ini akan berlangsung hingga satu jam ke depan. Dan jadi jangan kemana-mana, simak terus sampai selesai. Dan kalau mau bertanya, caranya sangat mudah, yaitu tinggal mengetikkan pertanyaan sahabat sekalian. Di kolom live chat, sebelum kita mulai perbincangan yang seru dengan narasumber yang sudah hadir bersama kita, sebentar nanti kita lihat siapa beliau. Uh, izinkan saya untuk memperkenalkan crop life Indonesia, yaitu sebuah asosiasi nirlaba yang mewakili kepentingan petani serta tentunya industri perlindungan tanaman, teknologi, dan benih. Crop life memiliki tujuan untuk mendukung tercapainya pertanian berkelanjutan dan memberikan manfaat bagi petani, konsumen, dan tentunya lingkungan hidup. Sekarang sudah tiba saatnya saya memperkenalkan. Selamat sore, Profesor Dadang. Selamat, selamat sore, JJ. Kumaha, Damang? Alhamdulillah, so. Alhamdulillah, saya memakai bahasa Sunda. Kenapa? <laughs> Karena Profesor Dadang, saya bacakan lengkap sedikit, ya. Uh, biografi mininya ya Profesor Dr. Insinyur Dadang MSc adalah Guru Besar Fakultas Pertanian IPB University dan beliau ini adalah Ketua Tim Teknis Komisi Pestisida Indonesia dan juga Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia Profesor hmm. boleh nggak kita sharing kepada hmm. uh, pendengar gitu uh, dari pro uh, podcast kita sore hari ini hmm. Kalau Ketua Tim Teknis Komisi Pestisida Indonesia itu ruang lingkup kerjanya atau siapa sajakah mereka yang ada di tim hmm. itu? Ya, uh, untuk Komisi Pestisida memang itu suatu komisi yang anggotanya lintas kementerian, okay. lintas lembaga, gitu ya. Jadi intinya di dalam Undang-Undang itu kan ada uh, pernyataan bahwa pestisida yang beredar di Indonesia itu harus terdaftar. Ya, okay. nah, harus terdaftar. Harus terdaftar. Dan kemudian uh, Kementerian Pertanian bertindak sebagai koordinator dari yeah. semua kementerian yang memang ada kaitan dengan pesticida. Misalnya Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Industri, dan seterusnya. Mm -hmm. Nah, tentu saja Pak Menteri tidak bisa tanda petik bekerja untuk itu kan, langsung. Ya. langsung. Akhirnya membentuk komisi pesticida yang anggotanya lintas kementerian tadi. Iya, nah, kemudian termasuk ya. dari perguruan tinggi yang expert-expert di bidangnya gitu, ya. Oke. Okay. Nah, di situlah terbentuk hmm. satu uh, tim yang disebut yeah. tim teknis Komisi pesisida Nah, kebetulan oh. saya menjadi uh, ketua timnya di sana, itu dari UI ada, dari ITB ada, dari Unila ada, ya, dari UGM, dari apa? Kementerian Pertanian, dari BRIN juga ada gitu. Yeah. Yang tugasnya adalah Uh, melihat dokumen, mengevaluasi dokumen untuk kita sampaikan ke Komisi Pestisida yeah. rapat pleno nanti apakah ini bisa kita terima atau kita tolak begitu? Yeah, ya, jadi tersebut, keputusannya ya. di sana nanti. Ya, yeah. ini kita tolak, ini kita terima atau masih perlu data kita tunda dulu misalnya. Yeah, jadi lebih seperti lebih itu, ya gitu untuk beri pertimbangan ya. kepada Komisi pesisida nanti Komisi Pestisida untuk Pak Menteri tentu saja dilaporkannya ke ya. Dalam ya. hal ini uh, diampu oleh Kementerian Kemen Pertanian, Pertanian. yang mengeluarkan izin itu ya. Dia adalah lintas betul, uh, kementerian betul, ya. Yeah. Nanti kita ngobrol sedikit tuh menarik kenapa hmm. kenapa pestisida ada kaitannya dengan uh, perdagangan, okay. dengan kesehatan dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu saya ingin ingin uh, mencari tahu juga nih Profesor, hmm. Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia itu uh, okay. Apa sebetulnya? Nah, entomologi itu sebetulnya ilmu serangga. Oke. Okay. Ya, jadi uh, di dalam ilmu serangga itu kan tentu saja bukan hanya serangga. Kita mm -hmm. juga belajar aspek-aspek lainnya lah. Yeah. Ya, gitu. Nah, kebetulan pada tahun 70 uh, berdirilah 1 Oktober 1970 berdiri perhimpunan ini oleh para senior kita dengan harapan bisa menghimpun orang-orang mm -hmm. yang memang Uh, senang dengan serangga, orang-orang orang yang berminat dengan serangga, pemerhati, peneliti, pokoknya silahkan bergabung di sana sehingga kita mempunyai satu kekuatan untuk mengkonservasi atau mem memanfaatkan serangga. Mengkonservasi, ya. uh, memanfaatkan, ya. atau uh, misalnya ada kasus tersendiri. Nah, yang dengan... misalnya ada kaitan apa... Uh, peledakan di mana? Nah, itu teman-teman entomologi mesti bisa menjawab, bisa ya? menjawab, atau ya, okay. memanfaatkan bagaimana lebah kita manfaatkan untuk madunya, lebah kita konsepasi untuk polinatornya, kan? Ya, itu, itu, itu menarik sekali. Teman-teman itu akan ya? banyak di entomologi, gitu betul-betul. Nah, uh, itu tadi yang uh, sudah profesor lakukan, hmm. uh, berkegiatan sebagai ketua tim teknis Komisi pestisida Indonesia dan Ketua Perhimpunan Entomologi Indonesia. Tapi tadi di uh, opening saya di, hmm. di pembuka saya tadi. Uh, saya memperkenalkan atau menjelaskan kepada pemirsa uh, podcast ini Bahwa ha hari ini kita akan bicara banyak ten denga, uh, tentang temanya adalah pengendalian hama tanaman Atau ini dikenal dengan istilah PHT hmm. Hmm. Sebetulnya selama ini apa yang sudah banyak profesor lakukan dalam rangka PHT ini? Prof? Hmm. Uh, PHT itu sebetulnya adalah suatu sistem pengendalian yang terintegrasi, yang terpadu begitu. Jadi ada komponen-komponen di sana dari strat, berbagai strategi pengendalian gitu. Nah tentu saja sebagai seorang uh, expert atau ya katakanlah uh, ahli di bidang kita nggak bisa menguasai semua. Ya. Nah kebetulan saya bidang saya adalah di toksikologi, toksikologi nah, okay. serangga. Yeah. Jadi lebih banyak bermain di, tok, di bidang itu. Ya. Mm -hmm. Misalnya saya melakukan apa yang disebut sebagai uh, ya. <kuh> penelitian kaitannya dengan apakah pestisida ini punya pengaruh terhadap lingkungan, mm -hmm. dampaknya negatif, ada tidak, itu ya. Kemudian residu-residu pestisida pada produk pertanian, ya, efikasinya seperti mm -hmm. itu. Nah, itu saya... Ada di dalam lingkup, uh, lingkup di, itu, ya? Di dalam lingkup itu, gitu kan. Nah, dan itu juga memberikan sumbangan di dalam... Uh, PHT tentu saja gitu karena pestisida yang sangat uh, berdampak negatif pasti tidak boleh di dalam PHT kan gitu. Ya, gitu. Betul. Jadi ya. ada orang yang mungkin di ekologinya mungkin nanti ada orang yang uh, apa uh, taksonominya gitu kan. Berarti ini multispektrum sekali ya. Oh sangat ya Mereka karena di dalam... bidang pengendalian itu kan banyak mm -hmm. ya. Mm -hmm. gitu. Jadi masing-masing bisa berkontribusi. Nah itulah kita uh, menjadi kekuatan di sana justru ya. Baik gitu. baik baik. Nah, kita sering mendengar istilah PHT ini di dalam uh, pertanian dan yeah. tadi juga sudah sempat hmm. disinggung bahwa hmm. sebetulnya ada peraturan pemerintah yang memang uh, hmm. terkait dengan hal tersebut. Ini rasanya wajar ya karena kita adalah negara yang uh, agraris yeah. begitu ya, Prof ya, di mana kemudian yang namanya hama uh, tentunya akan sangat berpengaruh terhadap produktivitas dari uh, hasil pertanian. Hmm. Hmm. Sebetulnya Uh, kalau kita sekarang nih di, yang sedang mendengarkan kita di sana banyak sahabat-sahabat petani hmm. yang tentunya juga ingin sekali tahu begitu seberapa uh, pentingkah penerapan PHT tersebut terhadap keberhasilan selama proses masa tanam. Uh, begini, PHT tadi saya katakan suatu sistem pengendalian terpadu uh -huh. dan ini harus kita pahami bahwa ini amanat undang-undang begitu. Ya. Jadi okay, di Undang-undang undang. tahun sebelumnya tahun 2 ta, nomor 12 tahun 92. dua mm -hmm. Itu dinyatakan betul bahwa sistem pemilihan kita adalah PHT. Ya. Kemudian Undang-undang 12 itu ya mungkin direvisi atau apa jadi Undang-undang nomor 22 tahun 2019 yaitu mm -hmm. tentang sistem budidaya pertanian berkelanjutan. Di situ pun di state dengan jelas ya, kalau tidak salah pasal 48 itu yeah. ya bahwa PHT menjadi uh, apa? Uh, sistem di dalam pengelihatan nah tentu saja ini perjalanan panjang yang sudah yang sudah dilakukan oleh kita selama ini bahwa mm -hmm. kita tidak mungkin mengendalikan uh, organisme pengukur tumbuhan atau tanaman itu hanya dengan satu strategi oh, okay. ya, jadi kita nggak bisa hanya dengan satu strategi tapi kita harus mengintegrasikan dari secara fisik secara mekanik secara biologi secara kimia dan itu beberapa strategi terintegrasi hmm. yang kompatibel tentu saja mm -hmm. ya nah mudah-mudahan dengan cara begitu sehingga kita bisa uh, apa mencegah nah, jadi awalnya mencegah dulu gitu ya okay. mencegah tidak terjadinya uh, kalau dalam hama itu outbreak ya peledakan, peledakan. Biasa, gitu, gitu ya yeah. nah atau kalau memang dia masih mencegah ya kita harus mengendalikan gitu ya jadi kan tahapannya begitu mencegah baru kita mengendalikan gitu nah di sini jadi, jadi tetap yang, ya, yang terpenting adalah pencegahan betul. dulu ya? nah di sini PHT uh, saya kira menjadi uh, semacam Uh, senjata kita gitu ya, sebagai sistem pengendalian di Indonesia seperti itu. Okay. Saya kira itu. Dalam uh, prinsip dasar dari PHT ini ada apa saja ya, tuh Ya, uh, di dalam PHT ini sebetulnya sahabat-sahabat petani juga ber berperan penting gitu. Jadi hmm. dasarnya itu ada empat biasanya ya. Mudah-mudahan saya tidak lupa nih. <laughs> Yang pertama itu kita budidaya tanaman sehat nah jadi ini uh, kita harus betul-betul membuat tanaman sehat ya misalkan pupuknya yang berimbang ya airnya cukup ya jarak tanam diatur dengan baik varietasnya unggul misalnya gitu ya nah itu tanaman yang sehat ya kedua itu adalah me sedapat mungkin kita menggunakan agen-agen hayati hmm. jadi mengkonservasi agen hayati di sana ya apakah predator parasitoid, gitu kan ya. kita manfaatnya yang memang sifatnya alami di sana atau ya. apa tuh prof tumpang sari nah itu. itu itu salah Beda satu lagi. dari uh, apa namanya sistem budidaya kan ya, ya misalnya kita uh, menanam contoh ya bawang kubis hmm. terus ada lagi apa itu uh, wortel gitu kan ya itu satu multiple cropping kan ya tumpang ya. sari lah seperti itu itu sistem budidaya yang bisa kita tapan juga gitu. ya itu jadi itu mm -hmm. yang ketiga adalah monitoring, monitoring. pengamatan bapak sahabat-sahabat petani semua saya kira uh, pengamatan tidak terlalu sulit ya itu ya silahkan diamati dulu sebelum kita ngambil tindakan yang uh, lain misalnya dan yang terakhir, yang paling penting adalah mm -hmm. petani menjadi ahli di lahannya petani dialah yang mengambil di keputusan dialah yang membuat keputusan akan saya apakan itu. Jadi petani ahli. Hmm. Nah, untuk itu tugas kita bagaimana membuat petani ahli di lahannya. Iya, gitu. karena tentunya setiap lahan yang dikelola akan uh, unik dan berbeda Dia tahu lahan persis lahannya ]nya. kan? Dia, yang tahu ya, persis, dia, ya. dia tahu apa yang terjadi musim kemarin mm -hmm. dan dia juga akan tahu apa yang akan terjadi musim ini kan gitu. Nah, itulah ya, saya kira Baik. gitu. Nah, jadi menarik sekali ya bahwa uh, PHT ini adalah sebuah sistem dan tentunya di ujungnya nanti hmm. petani itu yang uh, bisa memiliki skill kemahiran tertentu untuk kemudian yeah, menentukan betul, nasib dari lahannya betul, kurang lebih seperti yeah, itu ya Prof ya. Yeah. Oke okay. dan kalau dalam konteks PHT ini uh, Prof Dadang sejauh apa sebetulnya peran teknologi produk perlindungan tanaman dalam hal ini uh, pestisida mm -hmm. dapat digunakan di lahan-lahan pertanian? Yeah. Boleh apa enggak sih pakai pestisida ini uh, Begini sebetulnya Uh, bukan masalah boleh dan tidak ya. Kita harus harus lihat dulu kalau saya bicara kan lihat lihat aturan. Mm -hmm. Lihat aspek legal dulu ya. Nah, jadi di dalam undang-undang uh, itu jelas PHT tadi ya. Kita main di PHT. Mm -hmm. Nah, PHT itu ada uh, peraturan pemerintah nomor 6 tahun 95 kalau tidak salah. Itu di state betul bahwa komponen pengendalian PHT itu ada fisik kimia mm -hmm. ya, uh, fisik biologik Uh, Paritas dan penutup kimia. Hmm. Nah, kimia itu kan sebetulnya dengan pestisida. Yeah. Jadi dari dari situ kita tahu bahwa pestisida diakomodasi di sana di dalam PHT. Jadi masuk dalam sistem PHT. Begitu. Masuk di nah, dalam sistem PHT. Artinya apa? Secara legal dia tidak masalah. Nah, yang masalah sekarang adalah bagaimana kita menggunakan itu dengan benar, dengan yeah. baik, dengan bijaksana, sehingga tidak mengganggu yang kita sebut sebagai gangguan pada ekosistem misalnya seperti itu, gangguan ya. pada kesehatan masyarakat, masyarakat, gangguan pada petani seperti itu, kesehatan atau lingkungannya. Gitu. Ya, ya, nah, ya, jadi betul. saya kira itu ya. Jadi ya, perlu diperhatikan tidak ya. tidak dilarang ya hmm. itu karena di dalam undang di dalam aspek legal kita tercantum itu ya. ya, ya. Saya kira Baik. itu. Saya mau mencatat itu bahwa uh, pestisida itu diperkenankan uh, bahkan memang merupakan salah satu komponen yang yeah. ada di dalam sistem PHT. Betul. Nah, uh, mungkin kita mundur sedikit uh, okay. sedikit saja yeah. ke belakang, uh, Profesor. Untuk pestisida sendiri sebelum didistribusikan dan digunakan oleh petani, mm -hmm. uh, apakah ada langkah-langkah tertentu yang perlu? Atau proses tertentu yang perlu dilakukan hmm, hmm, hmm. Uh, sebelum dia sampai ke konsumen yaitu dalam hal ini penggunanya adalah teman-teman hmm. uh, petani kita okay. di luar sana. Oke, okay. nah ini pun sama. Saya kalau nah ini, ini ini aspek legal lagi gitu kan, hmm. ya aspek legal. Jadi pemerintah kita dalam hal ini uh, membuat undang-undang itu pemerintah dan DPR ya bahwa uh, pesticida yang beredar di Indonesia itu wajib terdaftar. Wajib nah, makanya terdaftar. tadi ada komisi pesisida, kan? Ya. ya wajib terdaftar. artinya apa? sebelum itu diedarkan kepada masyarakat, ya maka dia harus didaftarkan dulu. Hmm. artinya kalau tidak terdaftar ada di masyarakat berarti ilegal kan gitu kan? ya. ya? nah jadi para pengusaha, produsen, ya kalau uh, anda mau tenang berusaha, ya, gitu, ya, ya daftarkan produk anda. karena ya. dengan mendaftarkan itu satu kita tahu kualitas, mm -hmm. ya sehingga pembeli Ya ini kan ada undang-undang konsumen, kan? Yeah. Pembeli tidak tertipu. Ya, tidak tertipu. Yang kedua, kita sebagai pengguna tahu keamanan produk itu apa. Ya, kita tahu keamanannya seperti apa, karena di dalam kita mengevaluasi pendaftaran itu, yang dua itu yang kita ini satu efektivitasnya, ya, arti hmm. kemanjurannya, keampuhannya. Nah, yang kedua, keamanannya. Jadi nggak hmm. bisa kita ini ampuh tapi tidak aman efikasi dan yeah. safety-nya. Ya yeah. yeah. kalau bahasa kerennya efikasi dan safety lah <laughs> gitu ya. Jadi itu sebetulnya biar ya. sedikit kita <laughs> Jadi daftarkan dulu. Daftarkan Jadi, dulu. Jadi baru right. dia dapat izin edar. Nah izin edar baru diproduksi diedarkan ya nah, itu mau laku nggak lah laku, urusan mereka lah urusan, ya urusan masing-masing uh, ya, artinya itu sudah legal ya ya artinya. yang penting tadi dari sisi legalitas ya uh, itu memang harus terdaftar sudah gitu ya. ya terdaftar dan mungkin nanti uh, ke depan nanti dalam beberapa menit ke depan kita akan bicara soal uh, supaya bagaimana juga uh, petani ini menjadi konsumen yang uh, smart yang ya, yang okay. cerdas gitu ya. untuk melihat apakah pestisida yang beredar dan dia beli kebetulan Uh, asli, palsu atau aspal gitu ya, <laughs> <laughs> karena okay, yeah. karena uh, ada ada banyak kasus-kasus uh, seperti itu. Yeah. Baik, uh, kita akan uh, jeda dulu sebelum kita uh, lanjutkan dan kita akan segera kembali. Saya dan Prof. Dadang akan kembali lagi untuk bercakap-cakap tentang hal yang lebih seru tentunya seputar uh, PHT. Selamat datang kembali sahabat uh, Crop Life. Uh, saya Cici Budiman kembali hadir bersama narasumber yang luar biasa Profesor Dadang. Nah uh, sebelum kita mulai pembicaraan lagi, ngelanjutin ngobrolnya, uh, saya mau ingatkan untuk teman-teman yang atau sahabat-sahabat yang ingin mendapatkan hadiah giveaway, nanti bisa memberikan komen pendapatnya, usul mungkin untuk uh, podcast berikutnya atau apapun nanti yang terbaik akan kita berikan hadiah giveaway-nya. Nah, Profesor Dadang tadi kan kita udah ngobrol panjang lebar ya, tapi ada satu topik nih yang menarik sekali untuk dibicarakan hmm. dan kebetulan kita baru saja selesai menyelenggarakan COP26 okay. uh, belum lama ini di mana uh, uh, Pak presiden kita Pak Jokowi juga hadir di sana berbicara dengan tokoh-tokoh dunia. Salah satunya juga me menyinggung soal pengaruh climate change atau perubahan iklim hmm. uh, terhadap uh, pertanian. Nah, sebetulnya seberapa besar kemungkinan serangan hama dan penyakit dapat tumbuh dan berkembang di lahan-lahan pertanian di Indonesia hmm. terkait dengan perubahan iklim tersebut. Oke, okay, ya. Jadi memang climate change ini uh, sesuatu yang menjadi masalah global. Bukan hmm. hanya Indonesia ya, gitu. Nah, tentu saja kita bisa memandangnya dari dari dua sisi. Klimat ceng berpengaruh terhadap uh, ha, apa, kehidupan serangga, hmm. ya, bagaimanapun itu adalah uh, pengaruh abiotik. Kalau dalam ilmu serangga itu pengaruh abiotik ya dari suhu, kelembaban, curah hujan itu pasti ada. Kedua, uh, pengaruh tidak langsung, ya, hmm. begitu. Jadi kedua-duanya pasti akan memberikan dampak yang Uh, kurang baik sebetulnya. Jadi, kami sendiri di Dewan Guru Besar IPB itu ada webinar serial webinar yang membahas tentang pangan masa depan dan uh, masa depan pangan. Ya, judulnya sangat menarik itu: pangan, masa, masa depan, depan pangan, ya? masa, depan, masa depan. depan pangan, dan pangan masa depan. Gitu. Dan hampir semua pembicara yang kita undang selalu menyatakan kita memprediksi bukan 10 dua tahun, tapi 50 100 tahun yang akan datang. Bagaimana hmm. pangan kita? Gitu. Dan salah satu hal yang sangat membatasi produksi nantinya itu adalah serangga dan climate change gitu. Ya. ya. Dua hal ya, itu. Dua hal kan. itu yang selalu disebutkan gitu. Nah kalau bicara tentang serangga climate change artinya memang apakah serangga dan penyakit itu akan lebih ganas bisa saja ya atau jumlahnya lebih banyak begitu kan ya. Nah atau karena climate change itulah dia kemudian kehidupan serangga menjadi lebih uh, apa namanya lebih sesuai bagi dia gitu. Nah, okay. kalau dengan demikian, maka peledakan populasi itu, itu akan banyak terjadi. Bisa Dan masalah. kita lihat sekarang, ya, beberapa uh, belum sampai inilah, sudah banyak peledakan-peledakan mm -hmm. hama yang terjadi di beberapa. Yang tadinya penyakit itu tidak begitu ganas, sekarang sudah menjadi, menjadi utama, gitu kan. Nah, kalau seperti itu, tadi seperti di depan saya katakan, maka salah satunya kan tindakan itu pengendalian, kan. Yeah. Dan salah satu. Strategi pengendalian kita adalah dengan pestisida, tentu saja mau bau pestisida, mau sintetik, atau apa gitu. Jadi, tetap kalau saya berpikir, selagi kita masih uh, mengadakan satu kegiatan pertanian, gitu hmm. kan, masalah hama penyakit itu pasti ada, pasti selalu ada. Itu tidak pernah, tidak pernah ada gitu ya, hmm. nah, untuk itu industri. Industri atau produsen perlindungan tanaman, ya saya yakin tetap eksis, tetap ada itu. Cuman barangkali nanti produk seperti apa, nah itu yang paling pentingnya, itu yang, ya, akan, gitu. bisa menjadi yang solusi. akan menjadi solusi ke depan. Apakah masih seperti sekarang, hmm. ataukah akan ada pengembangan pengembangan Saya yakin uh, para industri akan mengikuti perkembangan itu. Gitu. Baik, tadi dikatakan bahwa sampai kapanpun pasti persoalan-persoalan itu tetap ada. Ya. Namun demikian sebagai Uh, apa namanya sebagai bangsa yang selama ini juga kita kenal Indonesia adalah negeri agraris yeah. tentunya mm -hmm. uh, kita rasanya harus tetap optimis yeah. ya yeah. profesor dan dari sini terbersitlah sebuah pertanyaan jika petani atau sahabat crop life di mm -hmm. luar sana tanamannya mm -hmm. terkena hama dan mm -hmm. serangan penyakit mm -hmm. sebetulnya langkah-langkah apa yang bisa mereka lakukan yeah. untuk uh. tetap Bergulir pekerjaan hmm. menekuni yeah. uh, profesi sebagai petani, karena jadi petani itu keren, kan? Oh. Ya, ya, maksudnya keren ya. Karena sampai saat ini belum ada pengganti tuh kita makan dari plastik kan belum ada kan yeah. ya. Jadi semua uh -huh. makan itu dari produk pertanian ya, ikan dari pertanian, daging dari pertanian ya. Artinya ada peternak segala macam dan itu tidak bisa digantikan dengan yang, yang lain, -lain, lain gitu ya? kan. Jadi ya keren kan? Gitu. Keren sekali. Gitu keren, nah, makanya ya? biar petani-petani keren ini bisa tetap uh, berkarya di lahan-lahannya yeah. itu kalau sampai terkena hama atau penyakit ada ya. langkah apa yang bisa dilakukan? Makanya di dalam PHT yang seperti saya katakan di depan tadi itu kan ada ada urutannya. Pertama kita tanaman sehat gitu kan. Hmm. Nah, biasanya seperti manusia kalau sehat itu penyakit-penyakit mah biasanya agak inilah ya. Menyingkir agak menyingkir ya. gitu ya karena kita punya kekebalan gitu kan. Maka buat tanaman sehat gitu ya. Pupuknya yang berimbang, jarak tanamnya, pengairannya cukup gitu ya. Nah, yang kedua amati Hmm. amati jadi jangan tanam tinggal ya gitunya itu nggak nggak tepat itu ya perlu kasih ya. sayang juga ya tanaman saya kira gitu. harus komunikasi dengan tanaman oh, katanya gitu ya. komunikasi dengan tanaman, dengan tanaman gitu. ya gitu nah, kemudian uh, kalau uh, masih seperti itu ya kita tindakan pengendalian gitu ya, ya tindakan kata pengendalian. kuncinya ada di ya. tindakan pengendalian ya, silahkan mau menggunakan teknologi apa yang ada silahkan ya itu jadi yang penting kan apa pengendalian itu harus ya saya katakan ada secara Uh, ekonomi dia visible, hmm. jadi layak kan ya. Jangan sampai pengendalian justru nanti lebih mahal daripada produk yang didapatkan rugi dong. Iya. Ya, secara secara teknologi dia applicable, ya, artinya bisa dilakukan kan. Iya. Jangan sampai teknologinya menyusahkan orang gitu kan. Ya petani disuruh pakai met metode yang sulit ya nggak mau lah dia ya. Saya pakai yang sederhana saja. Karena teknologi gitu kan? itu sejatinya untuk memudahkan ya Prof. Mestinya bukan untuk menyulitkan lebih praktis gitu. ya, ya praktis. kan. Nah secara uh, apa ekologi dia sustain ya, ya tidak mengganggu, ya, mengganggu gitu ya gitu. dan secara gitu. sosial dia acceptable diterima oleh masyarakat bahwa itu halal itu legal kan begitu kan ya, ya. gitu nah kalau itu di, diterapkan saya kira uh, sangat baik sekali di di masyarakat itu jadi intinya ya masyarakat diberikan uh, pengetahuan ya. diedukasi agar dia bisa tadi itu mendapatkan produksi yang optimum. Optimum. Itu. Dan tadi sudah disebutkan di awal bahwa edukasi dan sebagainya ini nantinya akan membekali petani yeah. untuk Tuh. bisa menentukan langkah-langkah yang pas untuk yeah. lahannya dia sendiri. Karena Betul. setiap lahan itu tadi, uh, unik. Prinsip PHT itu uh -huh. salah satu adalah petani ahli di Lahani. lahannya. Petani dan ahli itu. di lahannya. Oke oh, yeah. sekali itu berarti. Uh, mungkin lebih lebih spesifik sedikit. Uh, sedikit lebih jauh ya tadi hmm. dalam penggunaan pestisida karena itu merupakan salah satu unsur juga yang hmm. uh, perlu diperhatikan. kira-kira prof hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan oleh sahabat Crop Life ini pada saat kita menggunakan uh, pestisida? ya uh, pesticida. ini sering sekali ya uh, karena apa ya orang selalu mendebatkan bahwa pestisida itu adalah seperti biang kerok ya di dalam <laughs> ekosistem kita begitu ya. tadi saya katakan sebetulnya tidak ada yang salah dengan pestisida sebetulnya ya. yang salah itu kan kita sebagai orang yang melakukan pengendalian ya nah, misalnya begini kalau kita aplikasi pestisida saya selalu mengatakan apakah dia menyemprot pestisida tapi tidak mengendalikan hmm. kan tujuan mengendalikan OPT kan di sana kan ya. tapi kebanyakan tidak mengendalikan hanya menyemprot gitu. Semprot lalu menganggap nah, semuanya bisa selesai. Bisa salah jenisnya ya, bisa caranya salah seperti itu ya. Kedua, ya. tidak efisien. Jadi kalau menyemprot pestisida itu seperti memandikan tanaman begitu. Hmm. Banyak yang jatuh ke tanah sehingga mengganggu ekosistem yang di tanah kan. Nah, hal, -hal seperti itu yang air tanah jadi keras hmm. ya, secara kimia dia mungkin merusak struktur tanah gitu ya. Nah, jadi memang saya sangat mengindikannya. Ini tugas kita semua lah, ya. Tugas barangkali pemerintah, masyarakat, LSM, ya, hmm. termasuk Crop Life untuk mendidik petani, gitu ya, gitu. Bahwa kalau memang menggunakan pestisida, ya gunakannya dengan kata-kata bijaksana, wise, ya, gitu. Jadi kalau memang menggunakan skillnya itu harus betul-betul bisa, gitu kan? Pestisida itu kan produk kelas tinggi sebetulnya, yeah. karena penelitiannya juga luar biasa, uang yang dikeluarkan penelitian luar biasa, mendapatkan produk luar biasa, sekarang digunakan oleh masyarakat yang karena mungkin kita katakan mohon maaf, yang tidak sekolah pun bisa gitu. Hmm. Dia tinggal semprot saja. Nah, apakah seperti itu? Rasanya tidak, mesti ada ada edukasi untuk Tetap mereka. Tetap harus ada edukasi. Ya, itu ya. apalagi sekarang saya se di beberapa tempat itu ada semacam kelompok masyarakat yang menyediakan jasa penyemprotan gitu. Ya. Petani kita kan tua-tua nih ya. Nah, ya. menyemprot kan nggak bisa sekarang ada jasa itu saya pernah dapet, eh, di pengalengan dapat edi oleh di Lembang ya, ya. dapat itu itu tapi saya lihat mereka mengejar waktu saja Nyemprotnya hmm. ya udah aja semprot semprot, -semprot gitu kan pokoknya dapat satu hektar pindah satu hektar karena bagi dia lahan yang dia cover lebih banyak uang yang dapat lebih banyak kan ya. tapi memberikan hasil nah, eh, saya kira nggak tepat seperti Jadi itu. itu kembali kepada sekadar menyemprot, tapi tidak, tidak mengendalikan. mengendalikan. Oke okay, itu nah, kata kuncinya saya kira, ya. Saya kira banyak sekali terjadi itu. Makanya sering kegagalan kan? Ya. Nah, dia nyemprot dosisnya kurang, konsentrasinya kurang. Lalu yang salah gitu. lain? <laughs> produknya. produknya. produknya ya, begitu gitu ada masalah ya. larinya ke lingkungan segala macam. Oke. Okay. Nah, Sebelum penting ya. Iya itu sangat harus dicatat. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita, uh, saya ingin mengingatkan kepada sahabat-sahabat CropLife yang belum uh, follow akun Facebook dan Instagram at croplife Indonesia sekarang masih ada waktunya untuk segera follow dan nanti di, di apa namanya uh, setelah acara ini selesai kita akan menunggu komentar-komentar usulan begitu ya di, di kolom uh, chat di uh, Facebook ataupun di Instagram mengenai podcast hari ini ataupun mungkin boleh juga usul ya untuk hmm. podcast berikutnya barangkali ingin. Uh, membicarakan atau mengobrol yang lainnya. Nah, uh, kenapa kita harus atau teman-teman petani juga sahabat CropLife harus follow up account Facebook dan Instagram dari CropLife Indonesia uh. adalah tidak lain supaya sahabat CropLife bisa mendapatkan informasi terkini uh, dan juga bisa bahkan bertanya kepada expertnya secara langsung seputar masalah-masalah. Yang dialami oleh teman-teman petani sahabat Crop Life, dan untuk itu saya mengundang semuanya untuk bergabung dengan memfollow atau like Facebook dan Instagram Crop Life Indonesia. Nah, kita kembali lagi ngobrol nih ya, Profesor. Ya, uh, kembali mengenai penggunaan pestisida. Nah, menurut Bapak tadi, kan uh, dinamikanya hmm. luar, luar biasa begitu ya, bahkan. Hmm. Di, diamanahkan secara uh, oleh undang-undang sudah ada komite teknisnya dan seterusnya nah sejauh mana sebenarnya tanggung jawab dan komitmen dari produsen pestisida terhadap kegiatan hmm. stewardship ini tadi kita udah bicara pemerintah okay, okay. Uh, kemudian ada lembaga-lembaga ada penggunanya hmm. kalau dari sisi produsen pestisidanya Seperti hmm. apa Oke okay, baik ini menarik pertanyaannya ya jadi uh, saya barangkali mulai dari 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 awal dulu hmm. bahwa apapun yang terjadi produk itu tetap produk dari perusahaan yang mengeluarkan gitu. yeah. Jadi jangan sampai ada beranggapan ketika produk itu sudah dirilis di pasar itu tanggung jawab distributor, itu tanggung jawab uh, retailer misalnya gitu ya. Saya, hmm. Bagi bagi saya kurang tepat seperti itu ya. Nah makanya kita beringin kalau bisa di kemasan itu ada pengaduan itu ya, ada pengaduan-pengaduan oh, oh. sehingga jelas kan yeah. ya bertanggung jawab termasuk yang kadaluarsa itu juga hmm. bertanggung jawab. Uh, apa namanya uh, produsen untuk menarik gitu ya. Nah, jadi itu, itu pesan saya kira yang ini. Karena kalau dilepas begitu saja, ingat pesticida ya, konotasinya kan tuh bahan beracun gitu. Yeah. Jadi kalau tanggung jawab dilepas berarti dia tanggung lepas dari tanggung jawab untuk melepas racun di masyarakat misalnya gitu kan. Ya. Akan ke arah sana. Nah, uh, jangan sampai terjadi ya nah, gitu. Nah, yang kedua, sekarang apa yang bisa dilakukan oleh company? Nah, tadi salah satu masalah yang kita hadapi adalah Bagaimana masyarakat menggunakan presida ini? Petani kita masih banyak SD ke bawah ya, lah yang betul. pendidikannya ya, itu jadi memang perlu ketekunan, perlu ke apa ketelatenan untuk mendidik mereka, ya, gitu. Jadi hmm. usaha-usaha untuk mengedukasi mereka itu masih terus-menerus, ya, hmm. edukasi terus mereka petani, kerjasama dengan dinas-dinas barangkali seperti itu, ya. Dan itu uh, menjadi bagian dari Uh, apa beberapa produsen ini adalah anggota Kroplaf Indonesia dan tentunya hal ini menjadi salah satu kewajiban ya, mungkin ya, ya bagi mereka untuk turut berperan ya. serta dalam edukasi ini ya termasuk para LSM saya kira hmm. ya mereka jangan hanya mengkritik gitu tapi bagaimana mereka juga punya uh, apa namanya uh, kemauan untuk ya. mendidik juga begitu berkontribusi ya berkontribusi, juga berkontribusi di besar di, dalam, di dalam mendidik petani kita gitu nah teman-teman dari produsen juga uh, bagaimana nih agar petani tidak terlalu fanatik terhadap satu merek misalnya. Nah, itu saya kira CropLife sudah punya program tentang manajemen rotasi ya, eh, hmm. manajemen, manajemen resistensi misalnya ya, begitu ya. Resistensi. Nah, itu sudah sudah punya project. Bagaimana uh, apa kemasan-kemasan uh, bekas itu jangan sampai di Isi kembali dijual dengan yang palsu itu juga punya, itu sangat bagus sekali ya. Dan itu didukung oleh semua company, mestinya bukan hanya, kasihan. Kalau croplife sendiri hmm. ya, crop life sendiri itu kasihan lah. Kalau sendirian ya, jadi kalau bisa bergabung sama-sama gitu. Sungguh menarik ya, sahabat-sahabat crop life sekalian. Tadi pembicaraan yang sudah obrolan-obrolan yang sudah kita uh, lakukan tadi. Dan mudah-mudahan ini semua bisa menambah referensi buat sahabat-sahabat uh, crop life sekalian. Jadi, ada sisi edukasi, kemudian juga ada uh, apa yang namanya tanggung jawab pemerintah, tanggung jawab dari produsen, dan masih banyak hal lagi. Nah, uh, Pak Dadang, ada satu hal lagi nih di, di sisi hmm. uh, apa yang namanya, uh, dari sisi petani sendiri tadi okay. dikatakan dari dari latar belakang uh, pendidikannya mungkin masih uh, rendah begitu hmm. kemudian dari sisi usia ini PR juga ya hmm. Prof hmm. Dadang ya yeah. gimana caranya kita mendorong yeah. agar orang-orang muda ini yeah. uh, bisa tertarik untuk bertani karena menjadi yeah. petani itu pada dasarnya keren. Hmm. Nah, uh, kita mengapa kita perlu memperhatikan itu karena selain climate change juga ada beberapa masalah lain seperti hmm. alih hmm. fungsi lahan minimnya tenaga kerja yang bekerja di sektor pertanian tadi kita sudah cerita kemudian rendahnya tingkat pengetahuan di tingkat petani dan ini akan berpengaruh terhadap uh, satu unsur yang memang satu hal yang sudah sudah lumayan sering kita dengar yaitu uh, good uh, agricultural practice atau okay. praktek pertanian yang benar nah lalu kemudian akhir-akhir ini karena kita uh, tahun depan akan ada G20 gitu di mana di dalam salah satu agendanya adalah menerapkan Industri 4.0 misalnya hmm. industri 4.0, titik yeah. uh, mungkin kita bisa sedikit saja bicara di sini uh, saya yakin uh, teman-teman sahabat-sahabat petani di yang sedang mendengarkan uh, podcast kita juga mungkin tertarik secara sederhananya nih profesor hmm. sejauh mana sebetulnya adopsi teknologi pertanian dapat mendorong hmm. dan membantu meningkatkan produktivitas pertanian. Yeah jangan sampai uh, sebenarnya yeah. teknologi untuk memudahkan malah jadi menyulitkan gitu. ya yeah. saya kira pertanian merupakan salah satu bidang atau sektor yang sangat uh, berkaitan dengan uh, yang teknologi. kita sebut dengan industri uh, empat entah empat entah lima lah ya mau enam mau berapa silakan banyak ya. banyak banget. <laughs> ya. ya tapi yang yang mari kita perhatikan misal begini ketika orang panen mangga misalnya uh -huh. begitu ya sekarang main petik saja ya nah ini ada rekan kami di IPB menciptakan alat ketika panen mangga dia ukur itu berapa kandungan dari uh, kemanisannya misalnya begitu. Hmm. Jadi kalau masih asam nggak usah diambil dulu. Jadi nanti menjual apa menjual ini kemanisannya mangga manis seperti bukan kita cium sekarang, tapi sudah ada label kemanisannya sekian ya, melon uh, seperti itu. Nah itu kan teknologi 4.0 sebetulnya bermain ya, di sana. Ya. Nah kemudian aplikasi. Pupuk aplikasi pestisida, ya. Nah, sekarang orang nyemprot udah capek, ya, nah, dengan drone. Misalnya, mm -hmm. ya, bisa dilakukan. Nah, itu luar biasa. Nanti traktor tidak lagi itu mungkin orang cenderai, tapi cukup dengan main, dengan kendali pengendali dengan jarak jauh. Pengendali jarak jauh, kan, bisa saja, kan, seperti itu dilakukan, gitu, kan? Siapa yang bilang tidak mungkin? Sangat mungkin, saya yakin. Ya, itu ya, minimal paling tidak ini jadi mekanisasi, mm -hmm. ya, penggunaan alat-alat. Uh, IT ya, ya. Uh, itu berbasis komputer itu saya kira sangat 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 ini termasuk irigasi uh -huh. ya irigasi ketika tanah itu kering maka dia otomatis akan air keluar kan tidak perlu lagi kita ngelihat oh tanahnya kering telat sudah itu uh -huh. ya nanti dengan sistem komputer uh, computerized itu semuanya sudah tercatat itu begitu sinyalnya datang dia langsung mengairi sendiri mengairi sehingga sendiri. tidak ada kelayuan permanen pada tanaman sehingga tanaman akan tetap subur. Nah hal seperti itu sangat mungkin mbak, sangat sangat mungkin. Ya teknologi hama bisa saja kita kita apa tanclepkan itu alat nanti bisa melihat di dalam ini berapa populasi hama ini? Apa hmm. mungkin panas yang ada di dalam itu? si serangga itu pasti kan bernapas, respirasi kan ya. kita bisa ukur itu berapa Dari itu? itu, iya, seperti ya. seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi gali-gali, -gali gitu ya, cukup ditancapkan alat seperti itu. Nah yang begitu sangat mungkin dan itu tantangan buat yang akan datang itu tidak mungkin, mohon maaf harus dilakukan oleh orang-orang yang memang sarjana ke atas kan, jadi ilmunya ya. memang cukup tinggi gitu ya mm. itu. Saya kira itu ya. Jadi pertanian sangat-sangat berkaitan dengan Uh, industri empat itu. 40 ya? itu nah. berarti sebetulnya dalam hal ini uh, pertanian ini, kalau kita lihat seperti itu, sebetulnya hmm. akan memerlukan partisipasi dari orang-orang yang ahli di multisektor gitu. Betul, ya, betul untuk pengembangan betul. ini. Iya, nggak mungkin sendirian, ya. ya. Nggak mungkin sendirian, pasti membutuhkan itu. Ya, ya. Nah, jadi petani-petani nanti itu bukan petani, mungkin ada yang masih di lahan, masih ada lah. Ya, di lahan masih ada, tapi mungkin nanti kebanyakan di rumah saja ya sudah ketika pakai dashboard ii, panel sekarang gitu sekarang ya. panel aja kan dia punya punya lahan punya apa ya dia nggak perlu harus ini gitu nah, mudah-mudahan ya. kita segera sampai ke sana ya sudah beberapa sudah uh, beberapa sudah, petani sudah milenial kita sana, sudah melakukan ya? itu terutama untuk irigasi ya kematangan buah itu sudah sudah melakukan seperti itu baik udah oh ya. itu kalau udah seperti itu pasti jadi ya. petani itu keren hmm. banget hmm. Nah. jadi nanti kalau kita beli beli sesuatu buah-buahan uh -huh. kita tidak kecewa lagi Yeah. Jadi beli gulanya sekian manis pasti. Betul. Kalau sekarang, kan kita sekarang pertanyaan. susah ya. <laughs> pertanyaan. Sibuk-sibuk kan? sibuk mau beli mangga, <laughs> sibuk cium-cium. Cium-cium mangga <laughs> kan. Nah, iya betul. <laughs> Jadi gitu. juga dan juga sekarang ada yang menarik juga dalam beberapa uh, dalam beberapa komoditi itu bahkan yeah. kita sudah bisa tahu uh, bisa melakukan penelusuran. Jadi secara ketelusurannya kita bisa tahu betul, ya betul. ini diproduksi di daerah mana. Yeah petaninya namanya siapa? Betul. Pakai pupuk apa betul. dan seterusnya. Itu menjadi ya. menjadi sangat sangat menarik sih. Nah, ya, betul, Mbak. Ya. Itu itu pernah terjadi di Jepang ketika ada kubis hmm. yang dihasilkan dari suatu Saitama, Keng, Provinsi hmm. Saitama itu di sana ada tempat apa? semacam pembuangan mobil-mobil bekas itu ya. Ternyata itu menghasilkan racun namanya dioksin. Hmm. Dan kubis di sana semuanya tercemari ter ter dengan dioksin itu dan sejak saat itu kubis Saitama itu tidak ada yang bisa dipanen. Dan semua kubis di Jepang itu enak, dikasih produksi gitu. Ini produksi mana gitu. Jadi kita kalau beli lihat, oh ini aman. Hmm. Nah, kita kan enggak ya? Produk kita kan mau beli tomat dari Garut, dari Cipanas kita enggak pernah lihat itu ya. ya. Ke depan mestinya tidak lagi harus yeah. ada ada oh ini produksi Cianjur, oh ini produksi Garut misalnya hmm. gitu ya. Betul kalau sebenarnya. ada ketelusuran seperti itu ini agak off agak off topic sedikit. True. Sebenarnya kalau bisa ditelusuri seperti itu dalam kaitannya dengan pestisida oh, itu nantinya menurut saya ya Prof, mungkin mungkin profesor bisa lebih memperdalam lagi pengetahuannya. Artinya uh, ketika ada banyak uh, tanggapan atau kon komentar yang mungkin ini kita sering dengar ada 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 produksi produk di mana ada residu misalnya. Yeah nah itu sebetulnya dengan adanya ketelusuran itu hmm. kita bisa tahu sebetulnya ya, ya minimal bukan ya. salahnya sih pestisida ya, gitu ya, atau ya, gimana. ya saya kira itu kan hanya 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 barang yang kita gunakan hmm. kan tergantung kita pisau yang kita gunakan tergantung kita untuk motong apa apakah untuk melakukan satu kejahatan kan pisaunya sama ya hmm. pestisida juga sama kalau untuk melindungi tanaman tapi dengan cara yang salah bahkan kita juga salah kan gitu kan nah hmm. makanya labeling GAP barangkali juga salah satu yang penting gitu betul, nanti ya betul. ada GAP tulisan yang gua berarti ini sudah mengikuti prinsip-prinsip yeah. pertanian yang benar labeling gitu. GAP yeah. dan tentunya itu bisa diawali dengan edukasi yeah. agar semuanya berjalan sesuai si. okay. dengan peruntukannya yeah. gitu Seperti ya itulah, kira -kira. nah kalau kita ngobrol bicara soal pertanian sebetulnya ini pertanyaan yang terakhir dari sesi ini Uh, sejauh mana sebetul, sebetulnya swasembada, ketahanan pangan, dan target Indonesia untuk menjadi lumbung pangan dunia di 2045 dapat tercapai, serta bagaimana sektor swasta dapat berkontribusi menjadi bagian dari pembangunan. Hmm. Hmm. Penting nih, Prof. Pertanian berkelanjutan. Oke, okay, ya yeah. hmm. uh, sebuah cita-cita yang mul mulia, tentu saja kita dukung ya Mbak ya? Hmm. ya, apalagi dengan label lumbung dunia atau apa itu, tentu saja kita mendukung gitu kan. Nah, tapi yang kita harapkan ada, ada map-nya untuk road di sana, ya. Oh. Apa berapa kebutuhan dalam negeri kita misalnya sehingga kita bisa mencukupi dan kita bisa ekspor misalnya. Berapa luas lahan yang kita punya gitu? Kan menurut Pak Menteri Anton Apriono waktu kemudian jadi Menteri, hmm. itu Indonesia itu kan seperti bandul lahan kita itu, hmm. ya. Jadi kalau kita mau menanam padi diperluas maka jagungnya nyempit. Kalau ah, jagung okay. dipersempit, maka padinya akan berkurang lahannya. Jadi kayak bandul gitu. Artinya apa? Hmm. Lahan kita tuh sebetulnya nggak segitu-gitu saja gitu kan. <laughs> tapi karena kita ingin memproduksi sini, akhirnya ini kita persempit. Ketika ini persempit, ini mungkin bisa. Nah, apakah itu bisa nanti menjadi lumbung? Ya silahkan. Ya. Hmm. Nah, tapi jangan lupa, kita kadang-kadang uh, mengabaikan teknologi. Yeah. Nah, disinilah saya yakin, Ya, teknologi uh, bisa menjawab sebetulnya gitu. Oke, okay, lahan kita sekarang tetap segini. Karena nggak mungkin bumi itu memperluas diri, ya. Katakan lahan kita 8 juta hektar untuk padi misalnya gitu, ya. Bagaimana kita bisa meningkatkan sampai 150 uh, juta ton beras misalnya begitu. Ya, misalnya seperti itu. Nah, tentu lo teknologi kan, ya. yang tadinya cuma 6 ton kita tingkatkan jadi 10 ton. Berarti naik dua kali lipat kira-kira seperti itu. Apa? Ya, tadi varietasnya harus ditingkatkan. Ya pupuknya mungkin yang uh, efisien dan teknologi pengendali ini juga harus bagus seperti itu. Saya yakin bisa, lagi ada kemauan tentu saja, hmm. ya gitu. Dan saya tidak bicara politis ya, tapi oke okay, ya, ya. Yang penting map-nya jalan dan road dan jalan menuju ke sana itu step-stepnya jelas gitu, seperti apa gitu, ya. Baik, oke okay, kita akan jeda sebentar uh, dan tapi kita akan kembali lagi. Uh, sebelum sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada sahabat Crop Life untuk bisa berkomentar nantinya ya di kolom komentar di uh, Facebook di akun Facebook atau Instagram kita uh, jika ada pertanyaan nanti kita bisa jawab uh, melalui uh, kolom uh, apa kolom chat tersebut di Instagram dan di Facebook. Namun demikian komentar-komentar teman-teman yang seru-seru yang bagus usul dan sebagainya nanti salah satunya atau salah sekiannya akan kita pilih yang terbaik untuk mendapatkan hadiah giveaway. Tapi jangan lupa untuk menyebutkan nama, usia, dan asal daerahnya. Oke, okay. nah kita ngobrol lagi ya. Oke. Okay. Saya kalau udah ngobrol suka nggak bisa berhenti soalnya, Prof. Dan ini topik kita menarik sekali soalnya hari ini ya, dan saya yakin sahabat-sahabat uh, Crop Life juga uh, tertarik untuk uh, terus. Menyimak apa hmm. yang kita sampaikan di sini. Nah, ada pertanyaan selanjutnya adalah. Ini tadi kita bicara soal jadi petani itu keren dan yeah. kita sangat perlu hmm. banyak di luar sana generasi muda hmm. yang uh, mungkin masih melihat sektor pertanian ini tidak menarik. Yeah. Sehingga banyak yang berfokus pada sektor di luar hmm. pertanian. Yeah. Saya saya ingat uh, beberapa tahun lalu uh, Pak Presiden sempat berkelakar gitu bilang, "Ini gimana ini yang lulusan pertanian kok malah bekerja di sektor hmm. lain gitu." Iya, yeah, yeah. Ini yeah. gimana gimana nih uh, Profesor Dadang sebagai orang yang juga mengajar di di uh, IPB pak untuk melihat ya. ini nggak ada masalah orang IPB bekerja di bank kan nggak ada masalah kan dia ngurusin kredit pertanian kan <laughs> ya, nggak jadi iya eh, nggak masalah kan misalkan saya kredit pertanian untuk membuka lahan sawit bagaimana saya bisa memberikan kredit sawit kalau saya tidak pernah tahu tanaman Tanaman sawit berapa jarak tanam sawit nggak tahu di, nanti dibodohi tuh bu Hmm. Itu, ya, itu kelakar aja, ya. Sekiranya <laughs> kelakar, jadi nih. intinya dan masalah, ya, kita mendidik seseorang kan tidak perlu harus di sana. Yang penting, ya. dia punya daya pikir yang bagus, sebetulnya. Betul ya. Tapi itu, mungkin ya. kelakar itu lahir dari kerinduan juga untuk melihat lebih banyak generasi Indonesia terjun langsung ke, ke... bertani. Ya, sesungguhnya nah, mungkin gitu. Pak. Saya kira ini menariknya. Jadi, kalau kita lihat simbol pertanian, itu kan simbolnya caping, gitu ya, ya caping cangkul, gitu kan, ya. caping cangkul. Uh, cangkel apa lelah gitu ya cangkel sudah itu lelah <laughs> gitu ya cangkul cangkul cangkel, <laughs> cangkel, cangkel lelah. itu bahasa Sunda artinya lelah lelah gitu cangkel lelah. nah jangan sampai itu kesan itu terus ada. ada di generasi muda gitu jadi kalau menjadi petani ya pakailah caping gitu tidak tadi kita sudah bicara tentang uh, IT. it tadi kita bicara tentang komuteris segala macam Industri dan itu 40. nah itu yang disukai oleh pemuda sekarang gitu ya. kan ya nah jadi uh, harus bertransformasi. Betul. Ya, harus bertransformasi seperti itu, ya. Nah, lahan-lahan kita nanti barangkali tidak di, lagi dikuasai oleh satu satu hamparan itu ada 10 orang gitu. Hmm. Cukup satu orang 5 hektar. Efisien dan jadi estet kan? Ya. Nah, itu yang maksud dengan estet itu sebetulnya kalau benar, -benar saya, ya? ya. Lahan 100 hektar, ya, satu orang cukup kerjakan. Pemahamannya, Pemahamannya seperti itu. itu. Jadi, yang lain saham aja. Ya. saham gitu ya dan semua teknologi-teknologi modern bisa dikerjakan hmm. gitu nah itu anak muda pasti mau saya pasti yakin pasti tertarik, mau ya? pasti mau karena ya? bicara dengan bahasa yang mereka pahami Betul. dan mereka mengerti ya, ya okay. bisa pakai dasi ke sawah kan gak ada masalah keren dong eh? malah <laughs> <laughs> ya? eh, pakai dasi ke sawah pakai caping tetap keren kok keren, sebenarnya keren <laughs> bagian dari ya. fashion <laughs> dan, dan ya. begini saya pikir ada satu hal yang kalau kita menanam padi misalnya hmm. padi saja ya dan itu dibanyak dimakan orang di kota gitu kan, mm -hmm. itu nilainya bukan hanya keuntungan dari produksi dia gitu, tapi dia juga bisa jadi nilai amal loh, sebetulnya, yeah. karena dia bisa menghidupi orang banyak di, di kota walaupun orang kota itu beli ya, yeah. gitu. tapi kalau dia punya uang nggak ada barangnya dia mau makan apa, mm -hmm. berarti ada sesuatu yang dia nilai Nilai ibadahnya sebetulnya nilai ibadah yang beyond uang, iya, ya. beyond dia beyond mem uang. Iya, dia memanfaatkan dari lahan itu sudah ibadah, dia men menghidupi orang banyak sudah ibadah, dapat untung lagi dari penjualan itu. Betul, jadi dari petani itu sebetulnya keren gitu loh. Keren ya? ya. Saya juga mau jadi petani terus terang aja punya. Saya juga mau. Masih ya, <laughs> ya, <laughs> tanam, di rumah. Masih tanam, Petani tanaman hias mungkin oh, ya. Boyong. Mungkin itu saya itu bisa jadi ke situ. Eh buat mau ekspor itu banyak gitu ya. Ekspor banyak. Nah. Uh, Profesor Dadang, sejak kita diskusi tadi, uh, kami melihat, saya melihat bahwa sektor pertanian ini sebetulnya hmm. menjadi salah satu faktor penting dalam uh, apa yang namanya uh, tercapainya kebutuhan hmm. pangan kita semua nih, yeah. terutama kan kita sekarang kondisinya sedang pandemi ya, hmm. dan pangan itu menjadi salah satu faktor penting okay. sebetulnya untuk okay. membangun imunitas kita nih. Kita yeah. bicara soal Tuh. Begitu awal pandemi itu, kan, mendadak semua orang di Indonesia jadi hmm. uh, minum jamu, gitu, yeah. tahu empon-empon, tiba-tiba -empon, yes. belajar Tuh. soal ini, dan seterusnya. Makannya Tuh. juga lebih teratur, hmm. gitu. Hmm. Nah, uh, jadi mungkin tidak berlebihan, ya, kalau misalnya saya mengatakan bahwa kembali lagi, seperti tadi, profesor sudah katakan, ada nilai ibadah bahwa petani itu sebetulnya menjadi petani itu sesuatu yang mulia yeah. dan yeah. juga keren. Dan mungkin uh, bisa lebih ditekankan lagi di garis besari lagi uh, tips dan nasihat dari Profesor Dadang untuk petani dan petani muda kita agar lebih semangat, Prof. <laughs> ya, saya kira hal-hal uh, yang kita lihat ke depan itu memang harus kita terawang dengan benar gitu, ya, uh. gitu. Jadi okay. kata kuncinya itu, kalau pada saya kata kuncinya kita semua orang hidup itu memerlukan pangan. Yeah. Ya, gitu. dan pangan itu sampai sekarang saya katakan tidak atau belum belum ada yang menghasilkan selain dari tanaman itu aja dulu hmm. Ya, nah artinya apa? Kita perlu menyediakan pangan untuk masyarakat kita. Ya, siapa? Ya monggo, siapa saja bisa terlibat di sana. Mau petani biasa silahkan, mau petani milenial silahkan, hmm. gitu kan? Nah tentu saja di sana akan terjadi yang namanya mungkin pergeseran. Ya. Petani ya. urban boleh juga. Ya, silahkan tidak ada masalah. Ya mau di di Jepang itu ada satu gedung perkantoran, ya di sana dia tanam itu padi. Jadi hmm. saya pernah berkunjung di sana tanam padi gitu. Untuk apa? Ya mungkin bukan untuk produksi. Tapi bagaimana menghargai orang yang menghasilkan padi sehingga orang anak-anak SD datang saya lihat oh padi seperti ini siapa yang nanam petani misalnya begitu ya jadi itu penghargaan terhadap penghargaan. itu ya uh, bocoran sedikit sebentar lagi tempat seperti itu ada di Jakarta ya Bro. bagus saya dengar juga itu yeah. ya nah, saya pernah berkunjung seperti itu di roof roof sekarang kan yeah. ya yeah. pertanian di atas itu saya kira bagus itu ya selain untuk oksigen dan juga bisa menghasilkan yeah. seperti Betul. itu. Nah, jadi intinya mari kita berkarya di sini hmm. ya. Nah, mari kita berkarya di sini. Tadi saya katakan selain kita mendapatkan keuntungan, nah ya ini penting pemerintah nih menjamin harga-harga yeah. dari produk pertanian. Jangan sampai nah di situlah pentingnya teknologi lagi, Mbak ya. Yeah. Jadi beritahu, oh di sana nanam cabai, di sini jangan cabai deh ya. sini tomat ya. Sehingga harga itu akan stabil, stabil. atau sediakan Uh, pasca panennya bangunkan yeah. pabrik apa pabrik apa barangkali. jadi jangan suruh petani bangun jangan yeah. ini swasta yang bangun mestinya karena itu peran swasta main di sana ya nah kemudian yang paling penting lagi saya kira adalah memang penguasaan teknologi mm -hmm. ya baik itu teknologi kaitan dengan IT-nya teknologi pemuliaannya ya teknologi irigasinya ya termasuk teknologi di dalam uh, transportasi segala Transport macam best. agar lebih efisien Ya, saya katakan pertanian kita sekarang kan tidak efisien sebetulnya. Packaging aja coba. Kalau orang panen kubis dari Cipanas sampai Pasar Bogor, itu 10% hilang. Hmm. Karena coba lihat, bayam ditumpuk oleh kacang panjang, kacang panjang ditumpuk oleh itu, kan rusak semua itu. Yeah. Kenapa nggak dibuat packaging dari kayu, aman dia, aman dia, aman dia sehingga sampai sini masih seger semua. Walaupun bertumpuk tapi -tuh. dia tetap seger. Akhirnya gitu ya. kehilangan hasil dia kan? Hmm. Nah, 10% kan lumayan sebetulnya. Lumayan nah, coba lihatlah oh. kalau mobil-mobil pengangkut itu kan sampai padat sekali itu, itu rusak itu tanah. Saya semua yeah, lalu, aduh yeah. ini gimana sayuran dibuat seperti itu. Jadi teknologi packaging juga penting, gitu yeah. loh ya. Nah, jadi kita gitu lah teknologi itu. Saya yakin teknologi akan bermain penting di depan ini. Kedepannya, ya, kedepannya sangat kan menjadi penting. Menjadi sebuah pertanyaan saya yakin. yang saya yakin ya. berteknologi seperti ya. itu. Baik, uh, wow! Sekarang sudah uh, kita memasuki Sebelum kita memasuki sesi berikutnya, uh, di sini ada apa yang namanya? Kita akan ada sedikit mengingatkan sahabat crop life untuk memberikan komentar nanti di uh, akun Facebook dan Instagram kita. Di kolom komen, silahkan berkomentar apapun, bisa berpendapat, atau mengusulkan topik-topik lain yang bisa dibahas uh, di podcast kita berikutnya, atau mungkin punya pertanyaan khusus yang ingin disampaikan. Nanti akan kita coba untuk menjawabnya di Facebook dan di Instagram. Jangan lupa untuk menyebutkan nama, usia, dan asal daerahnya, ya. Tentunya, biar kita bisa kenal uh, lebih dekat, dan nanti akan ada tiga komentar yang akan kita pilih yang terbaik dan tentunya nanti uh, akan uh, diberikan giveaway ya Oh maaf bukan tiga orang tetapi akan ada lima orang yang hmm. uh, yang beruntung dan akan mendapatkan hadiahnya seru nih Profesor saya juga mau tapi saya nggak boleh ikutan masalahnya okay, ya masing-masing okay, okay. akan mendapatkan pulsa sebesar 100.000 rupiah dan uh, bagi sahabat Crop Life yang terpilih nanti bisa silakan mengirimkan pesan di FB Messenger account Crop at @Crop Life Indonesia dengan menuliskan nama, usia, asal daerah, nomor uh, handphone dan bertaninya petani apa? Artinya komoditas apa atau tanaman apa yang ditanam oleh sahabat-sahabat Crop Life? Dan nanti akan direspons oleh admin dan uh, jangan lupa kita ingat bahwa sahabat Crop Life yang beruntung hanya akan dihubungi melalui Facebook Messenger resmi Crop Life Indonesia. Ini penting nih kita ingatkan seperti ini hmm. uh, profesor karena kadang-kadang suka ada yang ngaku-ngaku penipuan <laughs> gitu ya. Soalnya hadiahnya uh, cukup menarik. Nah, uh, kita sudah sampai sebentar lagi di penghujung dari podcast perdana kita yang tayang pada sore hari ini. Kalau saya lihat ada beberapa catatan yang bisa uh, saya sampaikan di sini uh, dari perbincangan saya dengan Profesor Dadang bahwa uh, apa, PHT itu merupakan satu uh, sistem yang memang uh, dilakukan atau dipraktikkan hmm. untuk memastikan bahwa uh, Tanaman atau yang nantinya akan dipanen itu akan mencapai uh, maksimum, begitu ya, pertumbuhannya uh, terlindungi dari berbagai hal, termasuk di dalam hal ini kita hari ini bicara tentang uh, pestisida, dan pestisida itu diamanatkan di dalam undang-undang. Hmm. Uh, namun demikian, uh, perlu banyak uh, peran serta dari berbagai pihak untuk. Terus me, me, mendorong adanya edukasi sehingga pemakaian dari pestisida ini akan sesuai dengan uh, peruntukannya. Kemudian kalau ada masalah-masalah kita bisa mengatasinya seperti apa hmm. agar bisa mencapai tujuan yang diinginkan. Dan tentunya tadi diharapkan bahwa petani itu nantinya akan memiliki melalui edukasi ini akan memiliki satu skill dan kemampuan untuk mengambil langkah tepat yang bisa yeah. dia ambil terhadap lahan yang dia olah. Demikian juga uh, ke depannya kita kita berharap dan kita sebenarnya sudah cukup optimis bahwa nanti ke depan dengan teknologi, hmm. dengan edukasi yang terus bergulir, dengan regulasi dari pemerintah, dengan tidak lupa peran serta dari peran aktif dari pihak swasta termasuk produsen pestisida, ini akan bisa memastikan industri atau dunia pertanian di Indonesia akan menerapkan mulai uh, apa uh, GAP tadi ya. Ya. Yep. Uh, dan kedepannya tentunya kita berharap hal-hal seperti itu akan bisa meningkatkan uh, produktivitas uh, pertanian di Indonesia yang kita tahu banyak masalahnya juga termasuk hmm. climate change kita juga mesti turut uh, berperan serta ada juga unsur ketelusuran sekarang yang juga turut mendorong ini habis pandemi banyak sekali nih masalah di mana mungkin kita perlu mendorong agar kita mengekspor hmm. lebih banyak yeah, begitu ya betul. dan masalahnya uh, cukup kompleks. Tapi tentunya uh, kita tetap optimis ya. Ya. Yeah. Profesor Dadang, ada, ada uh, closing remarks barangkali pesan sebelum menutup. Oke, okay. saya pesan saya ini kita berbagi tugas. Hmm. <laughs> Jadi untuk ya untuk efektivitas penggunaan pestisida hmm. kita harus ada tiga improvement, tiga peningkatan. Tiga peningkatan. Ya, satu, ya itu peningkatan dari mutu pestisida. Ini produsen, oke okay. ya. ya. Jadi produsen harus berpikir keras juga nih pestisida seperti apa yang akan diproduksi pada masa-masa akan datang. Ya monggo itu silahkan dipikirkan, mm -hmm. ya gitu. Yang kedua meningkatkan teknik aplikasi. Nah ini tugas pemerintah, tugas crop life, tugas uh, crop care lah barangkali ya yang semualah LSM mendidik masyarakat untuk meningkatkan aplikasi termasuk juga penggunaan alat-alat yang diciptakan misalnya silahkan. Nah yang ketiga adalah uh, law enforcement ya. Jadi bagaimana nih uh, para pengawas di lapangan dan juga bukan hanya itu tapi juga uh, kaitannya dengan peraturan-peraturan yang kita buat seperti itu ya. Nah nice. jadi saya closingnya kita berbagi tugas gitu. Saya di mana uh, crop light di mana LSM di mana pemerintah di mana begitu. Nah, untuk apa? Untuk efektivitas meningkatkan efektivitas. Aplikasi atau penggunaan pesticida di masa datang. Saya kira itu saja. Baik, kadang -kadang. itu catatan yang uh, bisa kita dapatkan pada sore hari ini. Dan saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada Profesor Dadang, sama-sama. Juga sahabat CropLife seluruh peserta yang sudah bersama kita uh, se selama satu jam lebih ya. Dan juga kepada kru nih hari ini yang sudah memungkinkan hmm. podcast ini uh, terselenggara dan juga kepada yang menonton. Di rumah para pemirsa, para sahabat, crop life uh, tonton terus dan ikuti terus kegiatan crop life uh, di dalam hal ini melalui akun Facebook. Dan Instagram @croplifeindonesia, dan juga jangan lupa bagikan berita ini, bagikan linknya, bagikan uh, pengalaman teman-teman semua melihat podcast pertama kita hari ini kepada lebih banyak rekan-rekan uh, yang lain, entah itu petani atau entah sahabat-sahabat lain yang berada di industri ini. Dan juga jangan lupa untuk like, komen, dan share informasi yang ada di akun sosmed Crop Life Indonesia. Kami ada di YouTube, juga di Facebook, Instagram. Dan uh, Twitter juga ada di LinkedIn. Saya uh, ingin mengucapkan terima kasih. Sekali lagi, saya, Cici Budiman, undur diri dulu. Sampai ketemu di podcast Crop Life selanjutnya. Sekali lagi, kita ucapkan terima kasih pada Profesor Dadang yang sudah datang bersama kita hari ini. Dan acaranya, sahabat Crop Life sekalian, kita tutup dengan mengucapkan: "Alhamdulillah, dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh. Shalom, salam kebajikan, Om Swastiastu, Namo Buddhaya." Rahayu dan salam sehat, terima kasih.